adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Semua menarik. Pilih acara yang baik, harus hati-hati memilihnya. Pilih film yang baik, minta mama papa menemani. Ada banyak acara di TV, aku harus memilihnya. Tapi aku bingung nonton yang mana. Semua menarik. Ada banyak film di TV, aku harus memilihnya. Tapi aku bingung nonton yang mana. Semua gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Asli atau palsu? Thank you.
Sedang apa, Ebi? Sedang membereskan rumah. Pasti membereskan rumah sambil bernyanyi ya. Karena dari luar terdengar suara Ebi yang merdu sekali. Bisa saja, Mondi. Mau dipuji-puji Happy, pasti ada maunya juga deh. Ah, Happy. Tahu saja kalau Mondi ada maunya. Iya dong. Happy kan sudah kenal Mondi sejak lama. Memangnya Mondi mau apa? Hanya mau mengajak bermain bersama Holly dan Kisa aja kok. Oh, sebentar ya. Happy ke dapur dulu. Mau menaruh lapnya. Oke. Jangan lama-lama ya. Happy, ini lagu terbaru HHK ya? Tidak juga sih. Sudah lama. Lagunya bagus-bagus. Beli toko musik dong. Oh, asli atau palsu? Asli dong. Kalau palsu berarti kan bajakan dong. Ya, iya, yang bajakan. Wah, kalau beli bajakan sih Happy tidak mau. Loh, kenapa? Bukannya lebih murah? Memang lebih murah. Tapi kalau ada yang asli, kenapa harus beli yang palsu? Iya juga ya. Mundur aja. Bagaimana kalau berangkat sekarang? Heboh, ayo! Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Anak ceria berakhlak. Anak-anak Happy Holy Kids. Teman-teman Happy Holy Kids. Yo, tepuk tangan semuanya. Ini hari kita akan bernyanyi, menari, dan bergembira bersama-sama. Happy Holy Kids. Anak ceria berakhlak.
rajin pula beribadah. Ini kami, anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria berakhlak. Anak ceria berakhlak. Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Capek sekali. Misnya belum datang lagi. Oh, tahu begini, tidak usah lari-lari deh. Mudikan mau cepat-cepat mau beli CD lagu. Tapi yang palsu lu. Palsu yang bajakan supaya murah. Itu dia busnya datang. Nah, akhirnya busnya datang juga deh. Wah, murah sekali CD bajakan ini. Cocoklah, karena uang Mondi hanya sedikit. Tapi, lelah juga ya. Lebih baik Mondi istirahat dulu di sini. Yang penting, Mondi sudah minta izin sama Mama. Jadi, tidak akan dicariin deh. Kok jadi ngantuk ya? Bubuk dulu . Sumo, ada Mondi lagi tidur tuh. Ayo kita gunain pakaian dikit. Ayo. Mondi, di mana Mondi? Mondi. Suara apa itu ya? Waduh. Mondi. Di mana Mondi? Itu sepertinya polisi. Iya, itu polisi. Jangan-jangan gara-gara si dibajakan ini kabur. Loh, itu Mondi. Kenapa kabur? Kok dia takut ya sama kita semua? Padahal kita mau ajak dia main. Mungkin karena suara polisi ini ya. Padahal ini hanya sirna mainan. Eh,
Gawat, aduh, gawat. Eh, Mondi, ada apa sih, Mondi? Tenang dulu. Gawat, Happy. Mondi dikejar-kejar polisi. Mondi sedang tidur. Ada yang panggil-panggil Mondi. Terus ada suara yang biasa yang ada di mobil-mobil polisi itu loh, Happy. Suara yang di mobil-mobil bagaimana? Yang kayak gini nih. Wiu, 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 wiu. Oh, itu sirene. Apapun itu, pokoknya Mondi kapok beli CD palsu lagi. CD palsu? Iya, itu maksudnya. CD bajakan. Mondi akan beli CD yang asli. Memang CD yang ada di tangan Mondi itu CD bajakan? Iya, ini CD bajakan. Mondi mau buang saja. Makanya Mondi, kita harus membeli CD original atau yang asli. Kalau kita beli bajakan, ketahuan polisi bisa-bisa ditangkap dan dimasukkan dalam penjara lagi atau didenda. Iya tuh, gara-gara CD bajakan ini, Mondi hampir ditangkap deh. Suara yang Mondi dengar tadi adalah suara sirine mainan Sumo dan Kit. Sumo dapat hadiah mainan baru dari pamannya. Tadi Sumo dan Kit kesini cari Mondi, mau diajak main detektif-detektifan. Oh, begitu ya. Jadi itu Kit dan Sumo. Mondi pikir itu polisi. Bikin panik saja. Karena Mondi tahu itu Kit dan Sumo, Mondi masih mau beli CD bajakan lagi. Oh, tentu tidak, Happy. Mondi akan mengumpulkan uang agar bisa membeli CD yang asli. Bagus, semangat ya, Mondi. Semangat juga, Happy. Nah, nasihat Rabi begini saja ya. Teman-teman, kalau membeli CD jangan yang bajakan. Harus yang asli. Kalau kita membeli CD bajakan, terus ketahuan oleh bapak polisi, bisa-bisa ditangkap deh. Tapi untungnya teman kita Mondi sudah menyadari hal itu. Jadi kumpulkan uang untuk membeli yang asli, oke? Salam hebat, heboh, keren! Holy kids.
sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Karena kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Welcome back.